Gati gerebek ntar kena nih dia nih. Gak gitu. Disimpan aja bang, itu disimpan aja, taruhnya dipisah. Oh, mantap. Pisah-pisah kadang-kadang. Kalau saya nih bang ya, nih trik saya nih. Saya kan bandar nih. Bentar bang, disipisik dulu bang. Anjay, kursi gaming. Ya ini gua rencana mau jual ini ya. Angel Dust. Sini, Pak. Uyuy. Ya, sini aja. Yo. Makasih, Pak ya. Jadi, gua rencananya hari ini tuh mau jual Angel Dust. Gua nih setiap harinya sebenarnya laku tuh minimal tuh pasti 5 atau 10 setiap harinya. Angel Dust, Marijuana, ya cuman yang lagi di stock tuh Angel Dust seringnya. Karena peminat dan dari orang-orang tuh seringnya Angel Dust. Itu cuman gue kemarin gak sempat ngerekam ya, karena memang lagi agak males ya gue menjual-jual ini. Ini kita cek Unity, setiap gue ada berapa ya? 2, 3. Keambil ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh, sisa 15 lagi, 15 gram. Nah, ini di Unity biasanya suka ada banyak yang mobil. Kita parkirin dulu mobilnya supaya ini ya. Supaya agak tenang. Ini garasi kotak. Jadi tadi tuh gua sebelum mulai gua servis mobil dulu soalnya udah berasap banget parah. Unity cari-cari orang jalan-jalan kan biasanya suka ada aja nih orang-orang yang beli nih. Orang bengong lagi. Ya kita coba keliling-keliling dulu aja lah soalnya di Unity lagi nggak ada orang. Orang-orang lagi ini lagi jumpers sih ya, seputar wilayah. Gua ini dulu lah. Jalan-jalan ke kota-kota dulu, keliling-keliling cari keramaian sambil teman-teman gue pada di mana ya? Mau gue nyari kayaknya, dan gue langsung dulu lah. Assalamualaikum. Hei. Astaga, ada yang pakai M4. Assalamualaikum bapak. Hei. Ada yang di radio kakak? Astaga. Oh, radio ganti, patesan gak ada yang nyaut, cu. Depan, son. Depan mana nih? Di atas rumah kebakaran. Bekas gedung kebakaran. Di atas ya? Iya, di atasnya kombat itu. Oh, tesan kombat. Rancer dari belakang. Rancer dari belakang. Apa ada ini? Rancer ada, San, deket rancer di samping pom. Di atas gedung yang kebakar ada satu. Di atas bet. Sabar ya, yaudah kau stay di posisi yang itu ya, yang kiri situ ya. Yang kanan-kanan, dari kanan ini, depan ini, biar aku yang naik. Sosok gua infoin deh posisi dia di mana ya. Gue masih kok gue nggak lihat ya? Awas, nggak bisa kalau nggak. Itu rancangan udah mati belum? Itu dia. Ada. Atas. Udah tuh, udah. Nice, udah. Oh, udah mati. Udah, turun aja turun. Bagus. Bangke kamunya, gue mau jualan. Jadi kesini gue. Sabar. Ada naik nggak tadi? Udah turun ya? Tes. Ada nggak? Ada. Masuk. Gak bisa mobil gue. Anjing kejepit aja. Kejepit jauh. Gimana tuh? Kata orang cer bisa. Ini kaki patah kah? Dia patah, goblok. Astaga. Malah langsung turun.
kan gue bilang itu udah kalau udah naik sana sama gue dibuat gak bisa turun loh, kalau turun pasti patah. Oh ikut belakang. Oh ini helm. Lepas. Ot pada ot. Ot. Dasar kaliannya, gue mau jualan ya. Gue mau jualan menjadi ini fan kan. Ini SGA ya. Ini kita balik lagi OTW ke East Coast ya, benerin mobil lagi. Tadi emang harusnya dua kali servis sih. Gak apa-apa lah, sambil nyari-nyari orang sih di mana orang-orang yang lagi berkumpul. Karena video kali ini tuh aku bukan motor sih, mau jadi defender fan-nya. Oke, Bapak, sudah selesai. Jadi berapa kah? Sama 250. Oke, terima kasih ya, Pak. Mantap, Son. Mantap Bapak Caker. Yoi. Anjay. Banyak Diego Zakarias Caker. Ini Caker anjay. Beda ya kalau Caker ya. Yo, makasih Pak Caker. Mantap song. Nah, kita keliling lah buat cari calon-calon pelanggan biar ini ya dapat penghasilan gua buat dari jualan ganja. Oh, mau nawarin. Kan tadi bener juga. Kumpul di sana. Bentar ah. Ayo. Ini sebenarnya kita tadi udah nge-defend dulu beberapa kali ya. Wah. Nyanyi. Gila ada kumpul orang-orang kaya. Wah. Ayah. Wah, habis ngapain nih? Lagi habis sholat, Pak. Oh, muslim kan? Oh, sholatnya di luar. Ini udah ada sajadahnya nih. Oh, sajadahnya ya. Ini mumpung kalian habis sholat ya. Salah. Ini mumpung kalian habis sholat kan, kalian habis tobat. Tunggu ada sajadah semua nggak? Iya bagaimana? Waduh, boleh. Gua ada stok 14 gram nih, satunya 400. Ada yang mau nggak? Angkutlah. Boleh nggak bang? Boleh. Waduh. Ntar kalau beli kita banyak. Iya, kalau merasa koron nanti merasa berdosa udah nanti tobat lagi, Pak. Oh iya gampang ya. Ya abis ini sholat lagi aja. Iya, nanti abis ini lo mandi lagi. 10 berarti 4.000. 4.000 bos. Lagi ada 15 nih stoknya nih. Barangnya susah bos dibuat dicari. Wah. Nih nomor rekeningnya dicatat bos. 8536 9552. Parah. Ya, itu nomor rekeningnya bos. Itu setiap kali transaksi nomor rekeningnya beda. Gak apa-apa lah ya. Sudah bos. Nyoba. Sudah kah? Sudah coba. Mantap cair nih. Saya nyoba selinking saja. Ini itu ntar buka warkop di sini. Mantap bos. Buka warkop enak kok di sana bos. Udah ini udah buka warkop. Padang luas bos itu bos di sana tuh. Sebelah pizza. Oh iya, saya kan orang East Coast nih pak. Kan giliran saya bengong di sini pakai bandana merah saya dipukulin mulu pak. Astaga. Iya bos, saya juga kira itu kawan kita tadi. Ntar nanti ya saya ambilin dulu, ambil mobil nih. Mobil saya ada di sana, nanti saya kesini lagi. Oke, mari pak. Jangan kemana-mana ya, soalnya kan jangan bawa kabur lu. Enggak bawa kabur, nanti saya kesini lagi. Tungguin, makanya jangan kemana-mana. Oke. Kamu berpukul. Itu tuh, gua ambil mobil di villa dong. Aku 10 lumayan coy. Astaga, penuh bos. Kita ada bang. Gua mau ke ini. Gua bentar ke villa ambil mobil. Itu tadi siapa bergetar dia suaranya? Masuk angin kah? Masuk angin dia bergetar suaranya. Bayang dapat renang sama air gratis. Tuh. Bergetar dia itu. Iya. Iya, aduh. Ini dada langsung bergetar. Bergetar. Gila. dia harus baik minum ini sore bergetar. Kebanyakan ganja itu.
mungkin beli angel terus dia. Ya jadi sebelum ini tuh tadi kita sempat nge-dev dulu di di temple, below field, beberapa lokasi lah. Jadi tadi baru jalan-jalan ketemu orang ada yang kumpul-kumpul, jadinya ya tawarin jual, ternyata laku ya Son, langsung jual pas 10. Lumayan. Gua ke ini, ke S. Tabrak ini. Gua mau ke pizza, my god. Gua lagi transaksi soalnya. Iya. Oke. Okay. Lumayan 10 gram. Ini tuh sebenarnya banyak banget yang beli-beli narkoba. Lari sih sebenarnya mungkin kebutuhan orang daripada ngebir kali ya. Karena kalau ngebir kan ada dapak-dapak kuyang-kuyang ya, sama ngomongnya berantakan. Kalau sebelah sini atau untuk narkoba ini enggak sih. Jadi ada dua jenis. Satu yang kebal, biasanya gitu, gue bilang mati rasa, itu kebal beberapa detik gitu. Biasanya kalau orangnya tepat pakainya tuh dipakai saat terfit, benar-benar kebal beberapa detik gitu. Satu lagi nambah fun, sebagian lagi gue lupa jenis-jenisnya apa aja yang nambah fun mana sama kebal mana. Hei, mau kemana lu? Orang gue mau jualan. Woi, lu bergetar suaranya lu. Beli makan deh, beli makan. Bentar, bentar atau gue mau jualan dulu atau? Ah, tadi siapa? Siapa tadi? Siapa tadi yang ini? Tuh, gua. Oh, ayo sini bang. Ini akarnya siapa ini? Oh, akarnya si ini. Apa di mobil gua? Siapa? Sabu. Gua di pizza. Gua di pizza lagi nongkrong sama Melet. Tadi 10 ya? Anak, 10. Lu masih getar-getar suaranya, cu. Uy, masih getar-getar suara lu, cu. Uy. Lu apa kawan? Gua atau kawan lu? Enggak, di teman gua di radio. Oh. Ya udah, gua duluan ya. Thank you. Oh, ya makasih, Bang. Astaga, capek. Yo. Kalau mau butuh-butuh lagi hai. bisa kontak, Bang. Oke. Hai. Mari, Pak. Hai. Gas dulu. Oh. Ada punya minum enggak ya? Aduh, capek nih, cuy. Ini kita cuma berenang. Ada ciri. Aduh, nungging mulu. Ya, bisa digedikin ini. Mah, gitu dong. Dah. Makasih, Bapak. Segar kok. Aduh. Hai. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Hai. Yo. Makasih, Pak. Yo, mari. Ah, astaga. Hai. Mainnya hebat. Iya. Yeah. Perennial CPJ bagus enggak? Perennial. Bagus. Bagus. Oke, kira-kira CPJ apa? Mobil gua hilang. Oh, ada deh. Ntar lah, gue mau bikin CPJ lah. Di Akang Geraldo bikin CPJ. Nongkrong kenapa di sini, Bang? Udah biasa di sini, nggak punya rumah gue. Emang di sini, di sana kosong tuh, Bang. Di sini kan senang kentang-kentang, Bang. Jar, nitip Jar. Gue nggak ada rumah, Jar. Cepat, Jar. Ah, nggak mau. Gak gitu, blok. Ayo, blok cepat. Biar digerebek, ntar kena nih dia nih. Gak gitu. Disimpan aja, Bang. Itu disimpan aja, taruhnya di pisah. Yoi, mantap. Pisah-pisah kadang-kadang. Kalau saya nih, Bang, ya. Nih trik saya nih. Saya kan bandar nih. Bentar, Bang. Bisik-bisik dulu, Bang. Ya. Nah, ini bisik-bisik. Nah, ini kalau saya kan bandar nih. Saya punya trik. Biasa saya kalau naruh barang-barang gitu nggak suka taruh di mobil atau nggak di berangkas. Nggak pernah. Kalau saya taruhnya tuh biasa di ini, di lemari-lemari, Bang. Taruh aja di lemari. Di lemari atau di tanah. Nah, diselipin sama dikubur. Biasa, lanjut. Selipin aja di mana gitu, di bawah ranjang atau di selipan lemari. Itu jarang ketahuan, Bos. Tapi setelah kalau udah mendekati akhir bulan itu udah ambilin masukin dulu ke berangkas atau ke mobil, nanti udah beres itu baru taruh lagi, aman, Bos. Biasa kan suka ini kan awal bulan kan tuh, ya kan, beres itu baru taruh lagi, aman kok. Kalau saya gitu triknya. Biar awet.
Nah, kalau di kulkas kadang-kadang kan itu suka berair, suka ini, suka jadi lembab, malah jadi nggak enak bos ininya, bos obatnya. Bos. Oh, iya. Iya. Itu saya trik-trik itu saya aman, kadang-kadang polisi-polisi bodoh soalnya. Dia nyarinya fokus ke ini. Polisinya bodoh kan, suka nyarinya cuma fokus ke brankas sama mobil doang, fokusnya bodoh itu. Makanya saya taruh di selipan-selipan lemari kayak gitu-gitu. Pokoknya setiap akhir bulan ambil aja. Oke. Dipisah aja, aman kok. Pinter-pinter aja nyari nutup apa. Iya, pinter. Ditutupin apa, diselipan apa, lemari. Kalau saya sih biasanya di dapur, Bang. Saya biasa di dapur, di balik pintu, atau nggak di deket-deket apa namanya, lemari itu loh, lemari apa sih, lemari ini loh, dapur yang ada kompor, saya biasa taruh di sana, tawan. Kulkas nggak bisa masuk, ya emang bisa gitu? Kurang tahu sih, soalnya nggak pernah beli borongan baru kali ini. Nggak bisa, kalau di kulkas nggak bisa. Okay. Tapi ya simpelnya di selipan-selipan apa gitu. Kan itu polisi gak pernah meriksa sampai sana ya, kadang dia gak mau bener-bener nyisir sampai bener-bener per detail gitu. Ya dicoba aja dulu lah Bang, nanti pasti efektif kok, percaya deh sama gua, suka nyimpennya begituan. Ya udah gitu aja, makasih Bang ya, itu 10 gram lumayan. Oke, mantap. Bisa buat 2 minggu lah itu. Oh iya, bisa buat sampai 2 mingguan. Tapi kalau abangnya sering di kota, biasanya seminggu lah. Hai. Biasanya semingguan lah. Ayo Bang. Ya lumayan lah. Untuk next kita bakal jualan apa lagi nih? Kenapa? Sini Pak, di pinggir aja Pak, pinggir. Ya Pak nih, mau nyari barang kah? Gila eh. Sisa 5 tapi eh. Oh ini sih Ibu, saya pikir si Bapak eh. Kenapa Bu? Aduh, Kevlar Fest enggak dulu. Kevlar Fest saya ngebalik yang kayak begituan dulu. Jarang dipakai soalnya. Saya ada Angel Dust nih, sisa 5 gram, mau gak? Atau mau tuker ke Kevlar Fest sama Angel Dust? Saya tinggal sisa 5, satunya 200-an. Jadi beli berapa, Bu? Beli 2 ya, oke. Okay. 2 mah 800, Ibu. Oh, 1, oke, okay, bentar. Ah, si Ibu. Isu ini. Ibu jualan Kevlar dari mana, kah? Oh, bukan Ibu bandarnya. Kalau Ibu bandarnya, saya boleh dong minta kontaknya. Kalau nanti kalau mau butuh obat-obat, bisa hubungin saya. Mau nomor saya? Ini saya sebutin, Bu. Ayo. Buat cari. Sisa 4, eh. Sisa. Oh ya udah enggak apa-apa. Jadi berapa tadi teh, lupa lagi gua. 1600. Ke dalam bahaya di sini. Ayo atuh. Cepat Pak, transaksi ya, Pak. Lagi banyak ini. Iya. Dalam. Di sini ternyata tinggalnya. Kita tetanggaan kalau begitu. Oke, mantap. Berapa Pak total? 1600. Diskon lah, diskon kan udah sering beli. Diskon 100 aja kalau gitu. Jadi 1500 biar bulat. Oke, mantap. Rekeningnya masih sama Pak yang kemarin, enggak ganti. Masih sama apa udah berubah lagi rekeningnya? Masih sama. Oke, kalau gitu. Saya sempat transaksi rekeningnya. Diam dulu. Saya aja lupa kemarin pakai rekening yang mana. Itu tadi di vlog kayaknya teman-teman gua dicari tuh. Cuma gua enggak salah ikutan. Iyalah, ngapain nanti malah rugi sendiri. Udah Pak. Gue cuman fokus jualan aja dari tadi. Emang gak ini ngebobol-bobol gitu Pak? Udah kemarin. Terima kasih Bapak. Koken gak ada Bapak. Koken nanti butuh berapa koken? Biasa tipis-tipis aja 5 tapi rutin. Oh boleh, nanti di infoin. Kayaknya koken tuh 500 kalau gak salah. Paling mahal 500 lah. Ya udah oke Pak, saya mau ganti baju dulu. Oke. Nanti di stok. Jadi tadi ada beberapa sesi juga, cuman nama gua kehapus ya. Gua kira nggak bakal ada apa-apa. Jadi banyak banget polisi cuy. Gua takut ciduk kan ini. Hehehe, ada orang gila. Woi, Basreng. Woi, kamu pasti Basreng ya? Astaga. Ya kamu udah akhir kejar. Kamu dikejar. Kamu kok dikejar? Lihat ke atas tuh, ada heli itu. Jangan lupa subscribe. See you next time.